Halo, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah menonton channel Rio Brabere. Di video kali ini kita akan membahas salah satu series yang paling keren, paling mantap di muka bumi pokoknya, yang berjudul The Witcher. Sebuah series action, adventure, fiksi yang akan berfokus ke sebuah petualangan yang hebat dan penuh dengan aksi menegangkan dan pertarungan-pertarungan yang cukup mengerikan antara manusia dengan iblis. So, bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi, silahkan duduk manis, siapkan makanan atau rebahan, siapkan selimut, headset, jangan lupa, langsung saja check this out. Bermula di sebuah hutan terpencil yang telah hancur karena sebuah penyerangan, di mana ada sebuah rusa yang merasa tengah berada dalam bahaya, hingga tiba-tiba seorang pria muncul dari dalam air dan tengah melawan Kikimora atau monster rawa pembunuh anak kecil di sana. Meski terlihat begitu kewalahan, namun pria itu tak mungkin kalah karena inilah tokoh utama kita, Geralt the Witcher, sang pemburu monster pengumpul koin. Today isn't your day, is it? Setelah berhasil melumpuhkan Kikimora, monster rawa, Geralt pun pergi ke sebuah desa bernama Blaviken untuk mengambil imbalan atas monster yang berhasil ia kalahkan dan ia tumbangkan. Terlebih jelas beberapa penduduk di sana yang sangat tidak menyukai kedatangannya karena aneh tapi nyata, Geralt merupakan salah satu Witcher dari beberapa Witcher yang tersisa dan selalu dianggap sebagai musuh manusia. Namun selalu dimintai bantuan ketika manusia merasa terancam dengan adanya monster-monster yang berkeliaran. Kan aneh gitu ya. Seorang wanita in the coast bernama Renfri yang tertarik dengan kedatangannya pun segera meminta pria-pria meresahkan untuk tidak lagi mengganggunya. Bahkan wanita itu juga mengajaknya minum dan berbincang bersama di sana. Hingga seorang gadis gemoy bernama Marika pun datang dan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk menyerahkan monster yang telah berhasil ia kalahkan. Di sepanjang perjalanan, Marilka begitu penasaran dengan keseharian Geralt yang penuh dengan petualangan. Hingga setibanya di sana, Geralt memintanya untuk menunggu dan lihatlah bro, pemandangan apa yang menyambut kedatangannya, bro? Mantap anjay. Menyadari kedatangan Geralt, seorang master penyihir bernama Stregobor pun datang mendekatinya. Tanpa basa-basi, Geralt langsung menanyakan di mana Master Irion berada. Karena menurut selebaran yang ia temukan, Master Irionlah yang bersedia memberi imbalan untuk menangkap Kikimora. Mendengar hal itu, Stregobor pun menjelaskan bahwa Master Irion yang asli sebenarnya sudah mati 200 tahun yang lalu. Dan saat ini nama Master Irion ia sandang sebagai penghormatan. Stregobor juga mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan pertemuan ini dan ternyata Kikimora hanyalah pancingan agar Geralt datang karena sebenarnya ia hanya ingin meminta bantuan kepada Geralt untuk membunuh seorang monster manusia terjahat bernama Renfri. Loh, gadis in the coast di kedai tadi ya, Pak. Dengan itu Stregobor mulai menyinggung perihal gerhana total yang terjadi dalam 1200 tahun sekali yang menjadi tanda kembalinya Dewa Lilith atau Dewa Iblis Malam yang akan membinasakan manusia atau bisa kita sebut sebagai Dajjal. Menurut Dewa Sihir El Tibet, jalur Lilith akan disiapkan 60 wanita bermahkota emas. Dan selama ini Stregobor telah meneliti semua wanita yang lahir di saat gerhana total berlangsung dan menemukan mutasi genetik yang sangat mengerikan. Geralt pun tak setuju dengan persepsi itu dan berpikir bahwa wanita tak bersalah tidak boleh mati meski dengan alasan apapun. Namun Stregobor begitu kekeh meminta Geralt untuk melakukannya karena Renfri terpengaruh dengan kutukan itu dan sering bertindak sangat amat kejam. Bahkan ketika ia mengirimkan pasukan untuk menangkap Renfri, semua pasukannya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Maka dari itu kami harus membunuhnya. Kikimora membunuh karena lapar, sedangkan Renfri membunuh untuk bersenang-senang dan bahkan juga mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kita semua. Namun tetap saja, meskipun Geralt merupakan The Witcher, ia tak mau bertindak jahat dengan membunuh manusia tak bersalah dan memilih untuk tidak terlibat dengan semua ini. Dengan itu Geralt pun memutuskan untuk segera pergi. Namun siapa sangka, Renfri kembali datang dan berusaha membangun hubungan yang baik bersamanya. Mantap.
Renfri yang mengetahui pertemuan Geralt dan Stormbrook pun memberitahu apa yang telah terjadi di antara mereka sebenarnya. Di mana saat itu Renfri terpaksa harus membunuh pasukan Stormbrook karena mereka tengah berusaha melakukan pelecehan seksual terhadap serabi legitnya. Tak lupa Renfri juga menegaskan bahwa dirinya harus bertahan hidup, mencuri untuk makan, dan membunuh daripada dibunuh. Semua itu Renfri jelaskan hanya untuk mempertegas bahwa dirinya bukanlah monster seperti apa yang orang-orang pikirkan. Namun Geralt menegaskan bahwa perbuatan yang selalu membunuh dengan mudah membenarkan tudingan orang-orang bahwa dirinya monster. Dan jika tak ingin dianggap seperti itu, tinggalkanlah Blaviken untuk mencari kehidupan yang lebih tenang. Blaviken itu tempat yang ditinggali mereka berdua ya. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan kerajaan Sintera yang tengah mengadakan sebuah pesta besar. Namun ketika pesta itu berlangsung, Ash selaku panglima perang memberitahu Ratu Klalante bahwa dirinya baru saja melihat hantu Morhok yang mungkin saja berarti Nilfgaard akan menyerang, atau kerajaan dari wilayah selatan yang telah menjadi musuh bebuyutannya selama beberapa dekade terakhir. Ratu Salante pun memintanya untuk tetap tenang karena mereka memiliki 50 kapal Skellig yang memperkuat pertahanan. Hingga ketika meriahnya pesta itu berlanjut, Salante mendapatkan kabar bahwa Nilfgaard telah datang melakukan penyerangan. Mendengar hal itu, Esid pun meminta Salante untuk memberitahu Cirilla, namun ia menolak agar cucunya dapat menikmati malam yang damai, karena mungkin saja ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Dan singkat cerita, Calante dan Ash pun bergegas pergi memimpin pasukan secara langsung untuk melakukan perlawanan. Ketika semua itu berlangsung, terlihat jelas banyak pasukannya yang mulai berguguran. Seketika Ash sadar bahwa mereka akan kalah, dan bahkan kapal Skylark yang digadang-gadang juga tak bisa datang membantu di peperangan. Calante pun meminta Ash terus berjuang untuk mempertahankan Sintera. Hingga tiba-tiba hal itu tentu saja membuat Salante begitu sangat amat terpukul. Sementara itu Cirilla terlihat begitu resah menunggu kabar peperangan yang tengah berlangsung. Mausak selaku penyihir kerajaan pun memintanya untuk tetap tenang karena ia sangat yakin bahwa Salante dapat memenangkan peperangan. Namun ternyata dugaannya salah karena saat ini Salante harus dipaksa kembali ke istana dengan luka yang cukup parah di sana. Cirilla pun sangat cemas dengan keadaan Salante. Bahkan wanita tua perkasa itu juga memberitahu bahwa Ash telah mati dan Nilfgaard telah berhasil menerobos tembok pertahanan yang dilindungi oleh sihir. Dengan itu Cirilla pun datang mendekati Mosek untuk memastikan bahwa mereka masih dapat bertahan. Penyerangan berlangsung begitu panjang dan kekuatan Mosek mulai melemah sehingga Nilfgaard akhirnya berhasil memasuki pusat kerajaan dan melakukan pembantaian terkejam sepanjang sejarah seri ini. Dengan itu Mosek pun datang memberitahu Calente bahwa tak ada yang dapat mereka lakukan lagi. Sadar akan kekalahannya, Calente pun berpesan kepada Cirilla untuk dapat menjadi pemimpin yang baik di masa depan, dan juga meminta salah satu prajuritnya untuk membawanya pergi dari tempat yang mengerikan ini. Cirilla sempat menolak dengan tegas sehingga tanpa sengaja mereka melihat keistimewaan Cirilla di sana. Namun Calente tetap memintanya bergegas pergi dan mencari keberadaan Geralt dari Rivia untuk meminta perlindungan. Pembantaian pun terus berlanjut, dan bahkan Sintera sangat dirundung kesedihan dengan para bangsawan yang memilih bunuh diri daripada mati di tangan musuh. Begitu juga dengan Calante yang memilih untuk mengakhiri hidupnya di sana. Sementara itu Mosek dan Laszlo terus berusaha membawa Cirilla pergi. Namun sialnya pelarian mereka terhendus sehingga Mosek harus berkorban untuk menghalang mereka. Namun ternyata ada prajurit lain yang melakukan pengejaran sehingga berhasil membunuh Laszlo dan menangkap Cirilla untuk segera membawanya pergi.
Hingga dalam pelarian itu Sirilea yang diselimuti rasa takut tanpa sengaja kembali mengeluarkan keistimewaannya, rubah ekor 9. Sedangkan kini, jam istirahat Geralt harus terganggu karena dirinya merasakan bahwa Renvir telah melakukan suatu perbuatan yang buruk. Dengan itu, ia pun memutuskan kembali ke Blaviken untuk menghentikan Renvir. Hingga setibanya di sana, ternyata pria-pria meresahkan telah menanti kedatangannya. Dan lihatlah bagaimana Geralt the Witcher begitu cepat dan sangat amat mematikan. Cracrot, cracrot. Renvri yang menyadari semua pengikutnya terbunuh pun memutuskan untuk keluar dari persembunyian dengan membawa Marilka sembari mengancam akan melakukan apapun untuk memancing Stregobor datang menemuinya. Geralt sempat memberinya kesempatan dengan kembali memintanya untuk segera pergi, namun wanita itu terus melawan hingga pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan berlangsung begitu sengit dengan seimbangnya ilmu kanuragan yang mereka miliki, karena jika kita yang harus bertarung seperti ini pasti hitungan detik sudah mati. Namun tentu saja berhubung Geralt tokoh utama dalam film ini, Renvir harus kalah dan akhirnya tewas di sana. Stregobor yang melihat hal itu pun begitu senang dan berniat segera membawanya pergi untuk melakukan otopsi menyangkut keistimewaan yang Renfri miliki. Geralt pun melarang dengan tegas karena ia bertarung melawan Renfri bukan untuknya. Namun pria itu begitu pintar mempengaruhi para warga sekitar untuk mengusir keberadaannya, dan bahkan Marilka juga menyarankan dirinya untuk pergi demi kebaikan bersama. Dan Di tempat lain, kita juga diperlihatkan dengan seorang wanita bungku bernama Yennefer yang tengah memandangi remaja seusianya yang tengah berjumbu mesra di sana. Dua sejoli yang merasa risih dengan keberadaannya pun langsung melakukan aksi bullying yang tidak patut untuk kita contoh karena ini brutal banget, cok. Dan siapa sangka seketika itu dirinya telah berpindah ke alam lain yang entah di mana. Seorang penyihir pria yang bernama Istred pun datang mendekat dan memberitahu bahwa saat ini dirinya tengah berada di Menara Camar Aretza, atau sebuah tempat pertemuan para penyihir yang tidak dapat dimasuki orang sembarangan. Dengan itu Istred pun sadar bahwa Yennefer sudah pasti mempunyai keistimewaan, sehingga Istred segera membuatkan portal agar ia segera pergi sebelum penyihir lain mengetahui keberadaannya di tempat ini. Wait, what's good? Dan singkat cerita, Yennefer pun kembali menjalani hari-hari yang membosankan dengan perlakuan kasar dari ayah tiri yang selalu menganggapnya tidak berguna dan memanggilnya sebagai anak babi. Hingga seorang ibu-ibu kos datang berpura-pura ingin membeli salah satu babi darinya, yang padahal berniat untuk membeli Yennefer karena menyadari gadis bungku itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Yennefer sempat menolak karena tak ingin jauh dari ibunya dan harganya lebih mahal harga babi daripada harganya. Waduh, gimana tuh? Namun wanita itu tetap bersikeras untuk membawanya pergi. We'll be going.
Sementara itu, pelarian Sirilia juga terus berlanjut. Bahkan saat ini dirinya harus masuk ke dalam hutan menghindari prajurit Nilfgaard yang terus mengejarnya tanpa henti. Tak mau keberadaannya kembali terlacak, Sirilia pun merubah sedikit penampilannya. Hingga ketika ia berniat untuk memakan buah nanas yang berada di hadapannya, tiba-tiba seorang pria asing mengingatkan buah itu beracun dan memintanya untuk bergabung dengannya. Dengan diselimuti rasa penasaran, Sirilia pun mendekat dan mulai menyadari bahwa pria itu tidak berniat buruk terhadap dirinya. Bahkan Sirilia juga tak segan-segan lagi untuk menceritakan apa yang telah ia lewati sehingga sampai di titik ini. Hingga setelah kembali melanjutkan perjalanan, Sirilia melihat bendera Sintera dan mengajaknya untuk segera pergi ke sana. Namun tiba-tiba ABG misterius itu telah menghilang entah kemana. Tak mau terpaku akan hal itu, Sirilia pun bergegas bergabung ke perkemahan. Namun setibanya di sana, dirinya malah mendapat perlakuan yang cukup menyakitkan. Your cloak. You look like you've been through hell. Hingga seorang pria muda datang mendekat dan mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di sana lagi-lagi Sirilia mendengar jelas bagaimana semua penduduk sangat tidak menyukai kepemimpinan Salante yang dianggap selalu membuat kerajaan terpuruk. Namun pria muda penuh semangat itu menegaskan bahwa semua akan segera kembali pulih karena dirinya akan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk bertarung. Sedangkan kini Geralt memutuskan singgah ke sebuah tempat yang sangat indah untuk sedikit menenangkan pikirannya dari hiruk-pikuk kerasnya dunia perkantoran. Seorang penyanyi muda bernama Johnny pun tertarik dengan keberadaannya dan bahkan ia juga menyadari bahwa apa yang dihadapannya saat ini adalah The Witcher. Geralt yang merasa tak nyaman dengan keberadaannya pun berniat untuk segera pergi. Namun siapa sangka seorang petani yang mendengar perbincangan mereka langsung meminta bantuan untuk membantai iblis meresahkan yang berada di wilayahnya. Sebagai mengumpul koin emas sejati, Geralt pun mematok harga 150 dukat atau 1500 porsi seblak jika dikalkulasikan saat ini. Banyak kan? Bukan bermaksud ria mematok harga atau kemampuannya. Namun hal itu hanya menggambarkan bagaimana viralnya kehebatan Geralt di segala penjuru. Bahkan dengan pertemuan itu, si Johnny, penyair muda yang bercita-cita menyaingi Mas Ariel Noah, memutuskan untuk banting setir, berkelana menemaninya karena duitnya banyak. Tak mau Geralt risih, ia pun berjanji tak akan menjadi penghambat dalam perjalanan ini. Namun tetap saja ia tak tahan dengan ocehan yang selalu Johnny lontarkan hingga akhirnya bogem mentah melayang tepat untuk membuatnya diam. Meski diperlakukan secara kasar, Jody tak menyerah dan terus mengikutinya pergi. Hingga perhatian mereka mulai teralih ketika mendekati lokasi persembunyian iblis meresahkan dan menyadari keberadaannya di sana. Kedatangan mereka pun disambit dengan sangat baik dan bahkan si Jody juga sampai terkapar akibat dari lemparan yang dilontarkan. Diplinteng kayaknya ini. Dengan itu Geralt pun semakin waspada dan tiba-tiba makhluk itu menampakkan diri hingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Di tengah-tengah pertarungan itu Geralt pun merasa heran mendengar iblis ini dapat berbicara normal seperti manusia. Mendengar perkataan itu, iblis bertanduk ini pun menegaskan bahwa dirinya bukanlah monster, melainkan Torku Sylvian atau makhluk langka yang mempunyai pikiran visioner 5 langkah ke depan lebih jenius daripada manusia. Dan beralih ke Yennefer. Kini Yennefer terbangun di sebuah gedung dan wanita itu kembali datang memperkenalkan diri sebagai Tisai de Farles, rektor Aratusa atau pemimpin di Akademi Sihir ini. Untuk itu Tisaide pun memintanya untuk bersiap karena akan memulai pelajaran. Dengan penuh penasaran, ia pun memberanikan diri pergi menyusulnya. Dan ternyata wanita itu juga telah mengumpulkan beberapa ABG perkemampuan khusus. Di sana Tisaide pun meminta mereka mulai mengatur keselarasan chaos untuk meminimalisir dampak buruk dari menggunakan sihir agar kekuatan dapat berguna dengan baik. Namun nampaknya Yennefer harus belajar lebih banyak karena keistimewaan yang dikatakan berada dalam dirinya benar-benar tak berfungsi hingga membuatnya merasa tak berguna. Silly lape. Yeah.
Meskipun begitu, Yennefer harus tetap melanjutkan akademisnya, dan Tisaide mulai membawa mereka ke Tor Lara, Menara Camar, tempat paling perkasa di dunia. Di mana kali ini Tisaide akan meminta mereka untuk menangkap petir Zeus gondrong kali 500 yang berada di hadapannya. Malah ngeslot ya. Salah satu murid yang selalu rungkat pun merasa bahwa hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun Tisaide menegaskan bahwa dunia sihir tak ada kata mustahil untuknya. Yang penting memburu Skeeter. Untuk itu mereka secara bergantian berusaha melakukannya. Banyak yang gagal dalam ujian ini, dan bahkan Yennefer juga kembali mengalami kegagalan hingga mental. I did it. Faster. Namun dengan kemampuannya yang seperti diremehkan, tiba-tiba Yennefer mengeluarkan petirnya sendiri dan Tisaide pun merasa Yennefer sangat ceroboh dan langsung mengingatkan untuk terus mengendalikan kekuatannya, karena di sini mereka harus menonjolkan sihir, bukan membuat kehancuran tempat ini dan membunuh salah satu temannya. Kembali ke Geralt dan Jonny yang telah terikat di sana, hingga tiba-tiba seorang elf wanita pun keluar melakukan penyiksaan terhadap mereka. Udah kayak Lord of the Ring ya ini ya, ada elfnya juga. Geralt yang merasa terhina pun mencoba melakukan perlawanan, dan siapa sangka pada saat itu seorang elf bernama Vila Vandrell atau Raja Rasperi yang melarikan diri dari Bloodhanna karena penyerangan yang dilakukan kaum manusia beberapa dekade yang lalu datang menemuinya. Menurut informasi yang saya dengar, sebelum tiba di momen dan detik ini, para elf sempat mengajari kaum manusia menggunakan sihir untuk melawan monster-monster yang masih berkeliaran. Namun ternyata watak serakah manusia sudah ada sejak dulu, sehingga para elf dibantai secara massal agar manusia dapat menjadi satu-satunya kaum yang menguasai muka bumi ini. Dan hiduplah kita sekarang. Dengan amarahnya yang membara, Vila Vandrell pun berniat untuk segera menghabisinya. Namun Sylvan melarang hal itu karena ia merasa Geralt dan Jonny tidak akan menyakiti mereka, karena Geralt tidak mau membunuhnya walaupun dia bisa membunuhnya tempo hari. Kembali ke Cyrillia. Di malam harinya, ketika Cyrillia tengah terlelap, ia harus terbangun dengan keributan yang terjadi. Yang ternyata pasukan Nilfgaard kembali datang untuk mencari keberadaannya. Cyrillia pun begitu cemas, tak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan si Kurcaci yang dikiranya orang baik juga mendadak jadi beringas di sana karena selalu ditindas oleh majikan. Untung saja pria hitam beranjak gede kembali datang untuk membawa Cyrillia pergi. Sebenarnya Cyrillia sangat sedih dengan pembantaian ini, dan bahkan pria penuh semangat itu juga telah tewas di sana. Namun pria misterius itu terus berusaha membawa Cyrillia pergi, hingga setelah merasa keadaan mulai aman terkendali, ia memberitahu bahwa dirinya merupakan seorang elf bernama Dara yang sudah sangat lama hidup menyendiri karena takut dibunuh oleh manusia. Kembali ke Yennefer. Sementara itu, penasaran Yennefer semakin mencuak ketika melihat Tisaide yang tengah merubah teman-temannya menjadi belut. Come forth, Yennefer. Tisaide yang menyadari keberadaan Yennefer pun memintanya datang mendekat untuk memasukkan rekan-rekannya ke dalam air. Ia pun merasa khawatir atas apa yang akan terjadi. Namun tiba-tiba sebuah cahaya kekuatan besar muncul menyinari seluruh ruangan di sana. Lo kok bisa? Sedangkan Geralt dan Jonny yang telah berhasil lolos pun terus melanjutkan perjalanan mengambil kitab suci dengan iringan musik heroik yang selalu Mas Jonny sajikan. Film ini ada 3 timeline ya, jadi mungkin agak membingungkan karena di sini ada cerita dari si Yennefer, ada si Geralt, dan ada si Celaya, Cecilia, Cyrilla. Tapi nanti mereka bakalan ketemu. Jadi timeline-nya akan menjadi satu. So jangan bingung ya, karena beginilah film sekarang. Susah dimengerti namun seru untuk ditonton. Oke, lanjut. Berkaitan dengan pertualangan Geralt, saat ini kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang sekarat dengan luka yang sangat parah. Ayah dari pemuda itu meyakini bahwa hal ini merupakan perbuatan dari Vukolak atau monster serigala. The Witcher, salah satu dari kaum Geralt yang mengetahui hal itu pun datang mendekat dan langsung meminta 45B untuk segera mengatasi masalah ini. Tanpa nego-nego lagi, pekerja tambang itu pun langsung memberikan bayaran yang diajukan, meskipun kini putranya
telah mati. Dengan apa yang telah diberikan, pria sangar itu pun bergegas pergi ke lokasi yang disinyalir sebagai sarang Vukotlak. Hingga sosok misterius bergerak begitu cepat dan... Beberapa hari setelah kejadian yang mengerikan itu, Geralt yang tengah menikmati kehangatan Mbak 300K mendengar kabar bahwa Witcher salah satu dari kaumnya pernah datang dan kini pergi ke Temeria. Karena di sana ada sebuah hama meresahkan dan para penambang mengumpulkan 3.000 orang untuk membunuhnya. Namun Witcher itu tak kunjung kembali sampai saat ini. Mendengar hal itu, Geralt sebagai salah satu Witcher tersohor pun merasa turut bertanggung jawab dan beranjak dari zona nyaman untuk pergi ke sana. Kepergiannya pun sempat terhalang karena mahalnya dunia prostitusi yang mencekek dia. Sehingga upah dari jerih payahnya selama ini tak cukup untuk melunasi kenikmatan hakiki yang telah ia rasakan. Mesum juga gue ya mas. Geralt yang tak mau perjalanannya terhambat pun terpaksa meninggalkan kuda tercintanya sebagai jaminan dan berjanji akan segera kembali ke tempat ini. Sementara itu penambang Temeria begitu resah dan bahkan berencana akan memberontak kepada Raja Temeria yang bernama Voltes karena merasa raja tersebut tak mau terlibat dalam menyelesaikan masalah yang begitu serius ini. Geralt yang telah tiba di sana pun mengatakan bahwa dirinya akan membantai monster yang menjadi biang masalah dan hanya meminta bayaran sepertiga dari kesepakatan dengan Witcher sebelumnya sebagai permintaan maaf atas Witcher yang pergi tak kunjung kembali sampai saat ini. Hingga sekombi prajurit Tameria pun datang mendekat untuk meminta mereka membubarkan diri dan bahkan pemimpin prajurit yang bernama Otrista itu juga meminta pasukannya untuk segera membawa Geralt pergi meninggalkan tempat ini. Tak mau nama kaumnya semakin buruk, Geralt pun mengikuti perintah dan berniat untuk segera meninggalkan Tameria. Namun di tengah perjalanan, beberapa prajurit yang mengawal tiba-tiba mulai berjatuhan dan seorang wanita salah satu tangan kanan Voltes pun datang memperkenalkan diri sebagai Triss Merigold di sana. Yang ternyata wanita itu datang untuk meminta bantuan kepada Geralt agar tidak membunuh monster yang membuat para penambang resah dan malah meminta untuk menyelamatkannya. Dengan itu, Merigold pun menjelaskan bahwa memang sudah banyak warga yang menghilang karena adanya seekor monster yang menyerang. Namun salah satu pengawal Raja Voltes mengetahui bahwa makhluk itu berasal dari Rubana, kuil tempat ada atau mendiang saudara kandung Raja Voltes dimakamkan. Bahkan juga telah ramai berita beredar bahwa ada sempat menjalin hubungan dengan seorang pemuda dan mempunyai keturunan yang diyakini akan menjadi pewaris tahta yang sah karena sampai saat ini Raja Voltes masih saja seperti Bang Toyib menjadi bujang yang tak laku-laku. Dari semua alasan itu, Merigold sangat yakin bahwa makhluk meresahkan yang berkeliaran bukanlah Vukotlak. Hingga ketika Merigold menunjukkan jasad Witcher yang tewas, Geralt pun segera melakukan pemeriksaan. Dan dengan organ dalam yang hilang, ia mulai menyadari bahwa semua ini merupakan perbuatan dari Striga atau makhluk mitologi langka yang terbentuk dari kutukan. Dan hal itu semakin memperkuat dugaan Merigold bahwa makhluk yang meresahkan warga penambang merupakan keturunan ada yang telah terkutuk. Dengan kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan, Merigold memberanikan diri membawa Geralt datang menemui Raja Voltes untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu kesatria di sana pun sempat menolak atas keberadaannya dengan alasan bahwa nama baik Witcher telah tercemar di wilayah ini. Geralt pun tak terlalu mementingkan tanggapan yang diberikan dan mulai menanyakan mengapa Voltes tak mau turun tangan untuk menyelesaikannya secara langsung. Mendengar pertanyaan itu, Voltes pun seperti orang kebingungan yang justru membuatnya semakin penasaran. Hingga ketika Voltes menyuruh mereka pergi, Geralt pun tak benar-benar bersedia meninggalkan ruangan ini dan langsung mengunci pintu untuk mencari tahu siapa laki-laki yang sempat dekat dengan Ada. Karena dengan geri-geri Voltes, Geralt mulai mencurigai bahwa Voltes sendirilah yang telah meniduri Ada, saudarinya sendiri, sehingga memancing terbentuknya Striga. Mendengar hal itu, Voltes semakin cemas dan terus mengalihkan pembicaraan sampai akhirnya prajurit dapat kembali masuk dan memintanya dengan tegas untuk pergi meninggalkan tempat ini.
Beralih ke kisah Lestrade dan Yennefer yang nampaknya semakin dekat, dan bahkan mereka juga telah menyempatkan diri untuk saling memuaskan. Wadaw, mantap. Pada momen itu Lestrade pun menanyakan apa yang saat ini Yennefer inginkan, yang ternyata ia ingin menjadi seorang penyihir hebat di kampung halamannya. Berhubungan dengan itu, Yennefer pun memberanikan diri datang menemui seorang penyihir ahli bedah forensik untuk merubah penampilannya. Penyihir famous pun dengan senang hati menyambut kedatangannya dan langsung menunjukkan beberapa sampel atas apa yang dapat ia lakukan. Hingga Tisaide pun datang mendekat untuk sedikit mengingatkan Yennefer bahwa kecantikan yang luar biasa adalah diri kita sendiri. Seiring berjalannya waktu, Tisaide melakukan sebuah pertemuan dengan sesama penyihir untuk mengirimkan penasehat raja dan berencana untuk mengirimkan Yennefer ke Aidern yang telah menjadi kampung halamannya. Tak ingetan lagi bro, jangan heran jika ada Stregobor di sana. Ingat, ini sekitar 15 tahun sebelum Geralt datang ke Blaviken yang ditampilkan di episode pertama ya. Lanjut, cekicrot. Stregobor yang mendengar hal itu pun langsung menegaskan bahwa Yennefer mempunyai darah elf sehingga tak akan mungkin bisa ditempatkan di sana karena Aiden sangat membenci keberadaan elf di sekeliling mereka. Dan setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya para sesepuh penyihir ini pun memutuskan bahwa mereka akan mengirim Yennefer ke Nilfgaard. Yennefer yang mengetahui hal itu pun sangat marah karena Tisaide telah berjanji akan mengutusnya ke Aiden. Namun dengan tegas ia mengatakan bahwa ini semua telah menjadi keputusan bersama. Kembali ke Geralt yang ternyata belum benar-benar pergi dari Tameria dan bahkan tengah mencari kesempatan untuk memasuki kuil yang menjadi lokasi pemakaman Ada. Marigold yang mengetahui hal itu juga semakin penasaran dengan kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan. Hingga Geralt mengalihkan perhatian para prajuritnya yang tengah berjaga untuk bergegas ke sana. Dengan itu mereka pun bergegas masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Hingga siapa sangka mereka berhasil menemukan sebuah catatan kuno dari Ratu Sersia yang merupakan ibu kandung dari Voltes dan Ada. Dan betapa terkejutnya mereka karena ternyata isi dari surat itu membenarkan hubungan sedarah yang pernah terjadi dan Ada menolak untuk menggugurkannya. Tak hanya sampai di sana, mereka juga pergi menemui Ostrita untuk menyelidiki lebih dalam masalah ini. Dengan penuh kecemasan, Ostrita pun menegaskan bahwa dirinya tak mengetahui apapun. Namun indra keenam Geralt terus bekerja dengan baik sehingga mengetahui secara jelas bahwa pria itu terlibat dengan semua ini. Merasa tak dapat menutupinya lagi, ia pun menceritakan bahwa memang benar jika Voltes sangat mencintai Ada dan nekat memperkaosnya. Dan siapa sangka pada momen itu ia mengakui bahwa dirinya juga menyimpan ketertarikan yang sama sehingga ia nekat memberi kutukan setelah mengetahui apa yang Voltes lakukan. Namun pada akhirnya kutukan itu malah jatuh ke dalam kandungan Ada sehingga janin memakan semua organ dalam dan terlahir dengan wujud yang sangat mengerikan dan membunuh Ada. Dengan itu Geralt pun memaksa Atrista untuk memberitahu bagaimana cara membebaskan makhluk itu dari kutukan. Namun sepertinya ia menolak dan... Kini Yennefer pun menyempatkan diri membuat surat untuk ayah tirinya, berharap mau mengakuinya sebagai seorang putri agar dirinya dapat menjadi penasehat di kampung halamannya sendiri, karena penempatan akan segera berlangsung. Lestrade pun datang mendekat untuk mengingatkan bahwa sebuah kertas tak akan bisa mengelabuhi majelis, dan siapa sangka hal itu malah membuat Yennefer sangat marah dan pergi meninggalkan Lestrade di sana. Pada saat itu, kita juga diperlihatkan bagaimana imutnya Raja Voltes dan Ada masih menginjak usia remaja, yang tengah turut serta dalam pertemuan untuk merekrut penyihir sebagai penasehat kerajaan. Yennefer yang benar-benar tak mau ditugaskan ke Nilfgaard pun memutuskan datang menemui penyihir ahli bedah untuk merubah fisiknya. Penyihir itu pun mengingatkan bahwa ada resiko yang harus ditanggung jika hal ini benar-benar akan dilakukan. Namun Yennefer sudah tak peduli lagi dan akan menerima konsekuensi apapun yang akan terjadi. Kembali ke Geralt, di mana tepat pada bulan purnama ini ia kembali datang untuk meminta Voltes mengakui semua keburukan yang telah lama ia sembunyikan. Voltes yang sadar akan kelakuan buruknya pun mulai mengakui perbuatannya dan juga menanyakan apakah putrinya dapat kembali hidup dengan normal. Geralt tak berani menjamin hal itu, namun dirinya akan tetap berusaha. Hingga ketika mereka beranjak pergi, ia mulai mengikat Otrista untuk memancing makhluk itu datang. Dan... Please forgive me. I loved your mother. Please.
Geralt pun berusaha untuk mengikat dan menangkapnya. Namun makhluk itu begitu kuat sehingga ia harus bertarung mati-matian berjuang lebih keras untuk melumpuhkannya. Geralt pun terlihat begitu kewalahan, namun ia tak menyerah dan menghancurkan beberapa lantai untuk menghentikannya. Dan ketika matahari mulai terbit, ia pun bergegas masuk ke dalam peti yang menjadi tempat persembunyian makhluk meresahkan itu. Dan pada akhirnya kutukan mulai terlepas ketika sinar matahari mengenai tubuhnya. Geralt pun keluar dari dalam peti dan melihat putri Voltes telah berubah menjadi manusia yang cantik. Namun makhluk itu tak memakai baju dan kembali menyerangnya. Bersamaan dengan itu, Yennefer juga terus menahan rasa sakit dari prosedur yang tengah ia jalani. Hingga dengan perjuangan yang begitu panjang, Yennefer berhasil melewati masa-masa kritisnya dan bergegas bergabung mengikuti pesta yang tengah berlangsung. Maaf, saya nggak bisa ngeliatin karena dia di sini mantap, boy. Penampilan Yennefer yang baru benar-benar berubah menjadi gadis yang sangat cantik dan menawan. Bahkan penampilan barunya berhasil memikat perhatian Raja Aiden. Hingga tanpa basa-basi lagi, ia langsung menawarkan diri menjadi penasehat di kerajaannya saat itu. Bersamaan dengan itu juga, Geralt berangsur pulih dan tak lupa menanyakan keberadaan putri Goltes saat ini. Merasa tugasnya telah berakhir, Geralt pun meminta bayaran yang dijanjikan karena dirinya harus segera pergi melanjutkan perjalanan menebus kudanya yang digadaikan demi mbak-mbak. Aduh. Dan kini kita kembali diperlihatkan dengan Cirilla yang terbangun karena adanya suara-suara misterius yang menarik perhatian. Dara yang menyadari hal itu pun berusaha segera menghentikannya. Namun tiba-tiba, Cirilla pun terus mengikuti suara yang menarik perhatian hingga terlihatlah sebuah cahaya terang dan Dara? Please. Inte tetrain. Edgar. Sebuah kelompok suku pedalaman datang mengepungnya di sana. Ketua suku dari kaum Dirat ini pun datang mendekat dan memberitahu bahwa dirinya saat ini tengah berada di Brokilon. Seketika itu Cirilla pun memperkenalkan diri sebagai Fiona agar mereka tak tahu bahwa kedatangannya tak ada niat jahat sedikit pun. Dalam kebersamaan mereka, pemimpin kelompok itu pun menanyakan bagaimana dirinya bisa sampai di tempat ini. Namun Cirilla tak dapat menjawab karena ia benar-benar tak sadar dan hanya mengikuti suara-suara yang seperti memanggilnya. Hingga perhatian mulai teralih dengan keberadaan Dara yang terluka cukup parah akibat anak panah yang melesat dan tengah mendapatkan perawatan di sana. Tabib dari suku Dirat bekerja dengan sangat baik dan menuangkan sedikit air keramat untuk segera memulihkan keadaan Dara. Bahkan, ketua suku juga mengatakan bahwa semua pendatang baru harus meminum air keramat dari wilayahnya sebagai ucapan selamat datang. Karena jika seseorang yang datang mempunyai niat buruk
buruk, mereka akan mati. Namun jika mempunyai niat yang baik dan hati yang bersih, mereka akan terbebas dari kesengsaraan duniawi. Seiring berjalannya waktu, Dara yang berangsur pulih pun menanyakan mengapa Cirilla mengaku sebagai Fiona, yang padahal bukan nama aslinya. Cirilla pun menjelaskan bahwa dirinya adalah putri Cirilla, cucu dari Calante, yang harus selalu menyembunyikan identitas agar prajurit Nilfgaard tak mengetahui keberadaannya. Mendengar hal itu, Dara sangat terkejut karena ternyata orang yang selama ini berada di sampingnya merupakan cucu Calante dari Cintara yang telah membantai habis semua kaumnya. Tentu saja Cirilla tak mempercayai hal itu karena neneknya orang yang sangat baik dan tak akan mungkin berbuat kejam. Berlanjut ke Johnny yang tengah asik berbincang dengan penduduk sipil yang memberitakan bahwa Geralt telah mati. Namun tentu saja Johnny tak mempercayai hal itu karena ia tahu persis bahwa yang tengah mereka ceritakan adalah orang yang sangat amat kuat. Benar saja, penduduk sipil itu seketika terbungkam ketika melihat Geralt yang telah kembali dengan selamat dan langsung meminta imbalan untuk apa yang baru saja ia lakukan. Tak berhenti di sana, Johnny juga meminta bantuan kepada Geralt untuk menemaninya pergi ke sebuah pesta karena dirinya diundang sebagai penyair, yang ternyata acara itu akan diadakan di Istana Cintara. Maka dari itu, Johnny pun meminta Geralt untuk merubah penampilan agar terlihat lebih rapi dan sekaligus menyembunyikan identitasnya sebagai Witcher agar tidak memancing keributan. Namun siapa sangka banyak sekali para bangsawan yang mengenalinya dan bahkan Moshek langsung menyambutnya dengan baik di sana. Tak lupa, pada momen ini kita juga diperlihatkan dengan Calante muda berjuluk Sang Singa Betina yang baru saja kembali di peperangan. Kejayaan benar-benar masih berada di tangannya saat ini. Semua orang begitu senang dengan kehebatan Calante, namun putrinya yang bernama Pravita atau calon ibu dari Cirilla malah merasa bersalah dengan sikap Calante yang saat ini tengah menyerang habis para elf untuk memperluas wilayah. Kemeriahan pesta pun terus berlanjut, di mana saat ini Geralt mendapatkan kehormatan duduk di samping Ratu Calante secara langsung untuk memastikan acara perjodohan Pavetta berjalan dengan baik. Hingga ketika acara perjodohan dimulai, seorang pewaris tahta dari Nilfgaard yang bernama Lord Peregim pun mengajukan diri untuk meminang Pavetta dan menawarkan persekutuan yang abadi Nanjaya sebagai gantinya. Namun, siapa sangka kedatangan pria itu tidak disambit dengan baik karena tidak hanya ditolak, tapi secara terang-terangan ia juga mengatakan bahwa Nilfgaard hanyalah sebuah kerajaan yang lemah gemulai. Tentu perkataan itu membuat Peregim merasa sakit dan mengutusnya untuk segera pergi. Apakah ini awal dari penyerangan Nilfgaard yang disajikan pada episode pertama? Mungkin iya, karena seorang pria kalau dihina bisa menjadi singa. Anjay, kelas lebel. Di lain tempat kita juga diperlihatkan dengan Yennefer yang kini tengah membantu Ratu Kalis meninggalkan Aedrin. Karena menurut informasi yang saya dengar, Ratu Kalis sebagai permaisuri tak dapat memberikan keturunan laki-laki, dan juga Yennefer yang memutuskan untuk pergi karena telah muak dengan politik yang selalu menyudutkan rakyatnya. Hingga di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba muncul sosok misterius datang membantai semua prajurit yang tentu saja membuat mereka cemas. Pria penyihir dengan serangga tajam itu telah standby melakukan penyerangan karena ternyata pria itu datang atas utusan raja untuk membunuh Kalis dan buah hatinya. Dengan itu Yennefer pun langsung membuka portal dimensi dan mengajaknya untuk segera pergi. Namun ternyata penyihir itu terus menemukan kemanapun mereka berada.
Kelis yang merasa kesal dengan pelarian ini pun meminta Yennefer mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Tentu kata-kata itu membuatnya sangat tersinggung, sehingga wanita mutasi kita memutuskan untuk pergi meninggalkan dia sendiri. Kelis pun sangat cemas dan tiba-tiba pria itu langsung melancarkan serangan. Untung saja sebelum pria kejam itu membunuh bayi yang tak berdosa, Yennefer kembali datang untuk menyelamatkannya. Namun meski berhasil pergi menjauh, Yennefer nampaknya harus terluka cukup parah dengan lembaran pisau yang menembus tubuhnya. Bahkan ia juga semakin cemas ketika melihat bayi mungil itu tak lagi sadarkan diri karena terlalu banyak melewati portal waktu yang membuat deg-deg ser. Dan setelah beberapa waktu sayembara perjodohan berlangsung, tiba-tiba Salante dan lainnya begitu terkejut dengan datangnya seorang kesatria yang memperkenalkan diri sebagai Lord Arkin dari Erlenwald atau biasa dipanggil Dani. Secara terang-terangan Dani pun mengatakan bahwa dirinya datang menagih hak untuk menikahi Pevita. Tentu Salante menyambutnya dengan sangat sinis dan juga menyayangkan kedatangannya yang tak memperlihatkan wujud aslinya. Dani pun mengatakan bahwa sebagai seorang kesatria belum bisa membuka penutup wajah sebelum jam 12 malam. Tak percaya akan hal itu, Ace pun turun tangan untuk membukanya secara paksa. Dan ternyata mereka semua sangat terkejut melihat penampakan Dani yang sangat menyeramkan seperti landak. Dan Calante sempat meminta Geralt untuk membunuhnya. Geralt pun menolak perintah itu dengan tegas karena ia tahu bahwa Dani bukanlah monster melainkan seorang kesatria yang telah dikutuk oleh ibunya. Namun dengan wujud Dani yang menyeramkan, Calante tak memperdulikannya lagi dan meminta semua prajurit untuk segera membunuhnya. Dani pun menegaskan bahwa dirinya datang untuk menagih janji hukum kejutan. Namun Calante benar-benar sudah tak peduli dan untung saja Geralt segera datang membantunya untuk melakukan perlawanan dan bahkan Ace juga turut serta berjuang dengan mereka karena dirinya masih sangat menghormati hukum kejutan yang berlaku. Melihat prajurit yang berjatuhan, Calante pun turun dari singgasana untuk menghentikan semua kekacauan ini. Pavetta yang cemas akan keadaan Dani pun segera mendekat dan disinilah kita tahu apa arti dari sebuah kata hukum kejutan. Dani menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu dirinya telah menyelamatkan Raja Roy Jenner atau suami Ratu Calante dan mereka berhak mengklaim hukum kejutan sebagai timbal baliknya. Hukum kejutan merupakan sebuah adat yang telah berlangsung lama di mana hukum ini berlaku untuk seseorang yang telah menyelamatkan seseorang dari kematian. Hadiah ini bisa mencakup segala hal, dari harta, tahta, kekuatan, dan bahkan juga seorang wanita. Dirinya sadar bahwa dengan wujudnya yang sekarang tak ada yang akan bersedia menikah dengannya. Sehingga Dani menggunakan hukum kejutan ini untuk meminang Pevita. Calante pun tak mau menerima Dani dengan keadaannya seperti ini. Namun Ace dan Mosek terus berusaha meyakinkan Calante atas apa yang telah menjadi takdirnya. Bahkan Geralt juga menegaskan bahwa janji harus ditepati semua kalangan, tidak hanya untuk rakyat jelata namun juga berlaku untuk kerajaan. Dan Pevita yang kagum dengan keberanian Dani pun memutuskan bahwa dirinya akan menerima tunangannya dengan senang hati. Mendengar hal itu, Calante pun mendekati Dani seperti mulai menerima semua kenyataan ini. Namun tiba-tiba Mosek sangat cemas dengan amarah ini, hingga Geralt pun memberanikan diri untuk segera menghentikannya. Do you believe in destiny now?
Dengan semua kejadian itu, Calanti pun sadar bahwa Pevita mewarisi kekuatan Supra 125 dari para leluhurnya. Calanti pun sadar bahwa dirinya salah akan banyak hal, sehingga ia mengumumkan bahwa dirinya akan mulai mendengarkan dan menghormati hukum kejutan. Maka dari itu Calanti bersedia merestui hubungan Dani dan Pevita, dan bahkan S juga melamarnya di sana. Calanti pun menegaskan bahwa malam ini akan ada dua sumpah suci, dan ini akan sangat menyenangkan. Seketika acara pernikahan itu benar-benar berlangsung, dua mempelai saling merasakan kebahagiaan, hingga siapa sangka setelah upacara pernikahan itu dilaksanakan, Dani kembali berubah wujud menjadi manusia yang asli. Pevita pun merasa sangat senang, sedangkan Geralt beranjak pergi berniat untuk melanjutkan perjalanan. Dani yang merasa Geralt telah banyak membantunya pun berencana untuk memberinya hukum kejutan sebagai imbalan. Namun Geralt menolak karena dirinya melakukan semua ini dengan senang hati. Ikhlas aku bos, tenang wae. Siapa sangka bersamaan dengan itu, Pevita menunjukkan tanda bahwa dirinya telah mengandung, sehingga Dani akan memberikan bayi ini sebagai takdir Geralt suatu saat nanti. Geralt pun tetap memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun Moshek tetap mengingatkan bahwa dirinya akan selalu terikat dengan anak itu sampai kapanpun. Ya mungkin inilah asal muasal mengapa ketika Shintera runtuh, Calente meminta Cirilla untuk mencari Geralt dari Rivia. Kembali ke masa runtuhnya Shintera, di mana pasukan penyihir berhasil menemukan keberadaan Ratu Calanti dan langsung melakukan aksi kleniknya untuk mencari tahu keberadaan Cirilla. Dan jika kalian ingat, di sana juga ada Fringilla, rekan Yennefer di Akademis Aretuzah dulu, yang saat ini menjadi kepala penyihir Nilfgaard. Sementara itu Cirilla terus membayangkan bagaimana pembantaian Shintera berlangsung. Dara yang menyadari hal itu pun memintanya untuk meminum air keramat Brokilon. Namun ketika tetua itu memberikannya, dirinya tak merasakan efek dari air keramat ini sedikit pun. Dengan itu tetua pun membawanya ke pohon keramat untuk meminum air keramat murni secara langsung tanpa campuran torpedo atau kukubima, langsung dari sumbernya secara langsung. Dan setelah mengetahui putri Cirilla berada di Brooklyn, Sahir, si komandan perang Nilfgaard pun datang menemui Doppler, seorang penyihir yang ahli dalam penyamaran untuk menangkapnya, dan berjanji akan memberikan imbalan yang pantas untuknya. Semula, Doppler menolak karena dirinya tak haus akan uang. Namun Sahir sekali lagi menegaskan bahwa ini akan menjadi pembunuhan yang luar biasa untuknya. Dengan itu, ia mulai mengajak Doppler pergi bergabung dengan Fringilla dan lainnya, yang ternyata sudah ada Moshek di sana. Tanpa basa-basi lagi, Doppler langsung datang mendekati Moshek untuk merubah diri dan mengkopi semua ingatan pria tersebut. She will end up where she belongs. Seiring berjalannya waktu, kita kembali beralih ke beberapa tahun setelah pernikahan Pevita, di mana saat ini Yennefer ternyata telah menetap di sebuah tempat dan membuka pengobatan Supra 125 menggunakan sihirnya. Hingga tiba-tiba Pak Lurah beserta tim suksesnya datang untuk menahan Yennefer, karena di tempat ini sangat dilarang akan adanya praktek sihir dan klenik. Sementara itu, setelah Cirilla meminum air suci dari pohon keramat, ketua suku Brokilon tahu bahwa ABG Beranjak Gede merupakan cucu Calanti, Queen of Shintera. Tak lupa ia juga menambahkan bahwa dirinya sangat yakin jika Cirilla mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan itu, ia berencana untuk meminta Cirilla tetap tinggal bersamanya, karena ia yakin dapat membuatnya semakin berkembang. Perbincangan mereka pun sempat terpecah dengan adanya prajurit yang datang membawa dua kelapa Nilfgaard di sana, sehingga ia semakin yakin bahwa Cirilla akan lebih aman jika tetap tinggal bersamanya. Namun meskipun begitu, ia tetap memberi Cirilla kebebasan antara tinggal bersamanya atau pergi mencari Geralt of Rivia yang menjadi takdirnya.
Di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan Johnny yang merasa heran melihat Geralt menyibukkan diri di kolam pemancingan karena dirinya tahu bahwa mungkin saja Geralt dapat melakukan apapun, tapi menjadi nelayan bukanlah pilihan yang tepat untuknya. Aneh tapi nyata, Geralt mengatakan bahwa dirinya tengah berusaha mencari jin. Kuberi tiga permintaan seperti iklan Ji Samsu. Karena dirinya selalu merasakan kehidupan yang tidak tenang dan bahkan tak bisa tidur dengan nyenyak sampai detik ini. Mendengar hal itu, Johnny mengatakan bahwa Geralt merasa dihantui karena perkataan Moshek tentang takdirnya tentang Cintera. Geralt pun memintanya untuk diam dan tak membuat suasana semakin keruh. Namun Johnny begitu kolot dan keras kepala. Bahkan ketika Geralt berhasil menemukan guci itu, tanpa basa-basi lagi, Johnny langsung merebut dan membuangnya di sana. Hingga tiba-tiba. No, let go, you horses! Ah! Or is it? Seketika tenggorokan Johnny merasa sakit yang luar biasa, dan Geralt yang menyadari hal itu pun berusaha untuk menghentikan pengaruh sihir yang menyakiti Johnny. Namun usaha itu tak membuat keadaan membaik, karena seperti yang kita lihat bahwa kondisi Johnny semakin memburuk. Geralt yang tak mau rekan seperjuangannya mati pun bergegas untuk membawanya ke tabib setempat agar segera mendapatkan pemeriksaan. Dan lagi-lagi setibanya di sana, tabib dari kaum elf itu mengatakan bahwa Johnny terkena pengaruh sihir yang sangat berbahaya, dan hanya penyihirlah yang dapat mengobatinya. Godoan ya tuh. And the longer he goes untreated, yeah, we won't let that happen. Geralt begitu cemas karena selama ini dirinya tak menemukan penyihir yang berkeliaran. Tapi itu pun memberitahu bahwa ada seseorang penyihir di kediaman Pak Lurah yang mungkin bisa menyelamatkannya. Namun meskipun begitu, Geralt harus berhati-hati karena penyihir yang mereka bicarakan sangat cerdik, kuat, dan berbahaya. Sedangkan kini, meskipun Yennefer ditangkap dengan niat dijadikan sebagai tahanan, ternyata dengan kekuatan sihir ia berhasil merubah tempat itu sebagai rumah yang nyaman. Bahkan pada saat itu, Tisaidi juga datang menggunakan portal dimensinya untuk mengajak Yennefer kembali ke Aretuza. Karena dengan kekuatan yang Never miliki, ia sangat yakin akan sangat berguna untuk mengembangkan masa depan. Namun Yennefer menegaskan bahwa dirinya ingin mencari kehidupan yang bebas dan akan tetap menjalani kehidupannya yang sekarang. Singkat cerita, Geralt pun tiba di kediaman Pak Lurah dan berniat untuk segera menemui penyihir agar Johnny mendapatkan perawatan. Namun sebelum memasuki tempat itu, mereka harus melewati penjaga pintu gerbang yang amat rakus dengan uang. Hingga Geralt mulai muak dan... Mengapa di semua film, tempat-tempat yang bersangkutan dengan politik selalu disangkutkan dengan uang? Ini seperti kritik ya pada pemerintah. Anjoy! Bahkan sesampainya di sana, ia juga melihat hal yang tabu untuk dilakukan. Dimana bertingkah seperti tak mempunyai rasa malu sedikit pun. Jangan diliatin, sensor. Geralt yang tak mau membuang-buang waktu lagi, bergegas mencari keberadaan penyihir. Yang siapa sangka ternyata penyihir yang dimaksud adalah Yennefer. Yennefer yang melihat kedatangan Geralt seketika sadar bahwa pria yang berada di hadapan nya merupakan Witcher tersohor yang dijuluki sebagai Serigala Putih. Namun meskipun begitu, ia tak mau memberikan pengobatan secara gratis untuknya. Hingga Geralt menegaskan bahwa Johnny telah diserang jin dan bersedia membayar dengan apapun demi kesembuhannya. Entah mengapa ketika mendengar kata jin, Yennefer sangat tertarik dan langsung mengobatinya dengan sangat mudah. Setelah itu, ia kembali datang mendekati Geralt untuk menikmati waktunya bersama. Kalau adegan-adegan dalam scene ini keambil total, editor GG banget sih. Gimana dia ngeditnya? This is a little tight. Penasaran dengan perkembangan Johnny, Geralt pun datang untuk memastikan keadaannya. Hingga ketika melihat simbol-simbol yang tergambar, seketika ia sadar bahwa Yennefer berniat untuk memasukkan jin ke dalam tubuhnya untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Ternyata Yennefer sangat tertarik dengan jin hanya untuk memulihkan keadaannya, karena ketika operasi plastik berlangsung, dirinya sudah tidak dapat mempunyai keturunan lagi. Geralt pun merasa sangat cemas karena kekuatan jin sangatlah supra 125 dan akan membuat kerusakan yang dahsyat untuk tubuhnya. Namun Yennefer sudah tak peduli dan mulai menghipnotisnya sampai Geralt tersadar di dalam penjara. Wake up. I hope your rampage was well worth it. You
Tentu Geralt merasa bingung atas apa yang telah terjadi, hingga tabib elf menjelaskan bahwa dirinya telah dihipnotis untuk membuat keributan di tengah kota. Ia sempat berusaha menyelamatkan Geralt agar bisa pergi dan selamat, namun tabib elf itu malah dikira bersekongkol dan akhirnya dijebloskan ke penjara bersamanya. Hingga penjaga kerajaan yang sempat dihantam koin Geralt pun datang untuk membalas perlakuan yang sempat dilakukan. Witcher without the nose. Dengan pukulan-pukulan yang diterimanya, Geralt sangat marah dan menginginkan kelapa pria itu pecah. Siapa sangka hal itu benar-benar terjadi. Sehingga membuat tabib sadar bahwa Geralt lah yang menjadi tuan jin sebenarnya. Sementara itu ketika Johnny mulai tersadar, Yennefer langsung memintanya untuk menyebutkan permintaan terakhir, di mana hal itu bertujuan agar jin dapat melemah dan ditaklukkan. Johnny pun menegaskan bahwa dirinya ingin segera keluar dari tempat ini. Mengira itu menjadi permintaan terakhir, Yennefer pun langsung memulai ritualnya. Dan Johnny memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pergi. Mbok yo klamben ngono mbak. Melihat keberadaan Geralt, Johnny merasa senang dan mengajaknya untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun Johnny memberitahu bahwa wanita itu tengah menjalani ritual bencana atau memasukkan jin dalam tubuhnya. Tapi pun sempat berusaha menghentikan Geralt yang akan masuk ke dalam. Namun ia tetap menegaskan bahwa Yennefer telah menyelamatkan Johnny, sehingga dirinya tak bisa membiarkannya mati begitu saja. Don't. Here I am. Benar saja Yennefer kini terlihat sangatlah kesakitan atas ritual yang berlangsung. Geralt yang melihat hal itu pun memberitahu bahwa dirinya lah tuan dari jin ini. Dengan tegas Yennefer meminta Geralt untuk menyebutkan permintaan terakhir agar ritual ini segera berakhir. Geralt pun menegaskan bahwa dirinya akan meminta permintaan terakhir jika Yennefer menghentikan semua ini, karena menjadi bejana jin sangatlah berbahaya dan tak dapat dikendalikan. Namun tetap saja Yennefer tetap bersikeras untuk menyelesaikan ritual tersebut. What do you desire? Immortality! Geralt yang tak tega melihatnya kesakitan pun mulai komat kamit mbah dukun baca mantra. Dan entah apa yang Geralt ucapkan, tiba-tiba ritual berhenti dan makhluk astral itu melayang bebas di udara tralalala. Meski merasa kecewa karena telah gagal memasukkan jin dalam tubuhnya, namun Yennefer merasa senang karena dirinya masih dapat menghirup udara segar setelah melakukan ritual yang sangat mengerikan. Dan I nearly had it. When did you last feel happy when you felt trapped? So that everyone remembers who you were. And I will sing it. Ingat cuy, adegan sepanjang ini hanya karena Geralt gak iso turu. Keren gak cok? Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan Moshek KW yang telah tiba di hutan Brokilon, di mana dirinya datang mengaku sebagai salah satu keluarga Cirilla sehingga disambut baik di sana. Cirilla pun sangat senang melihat keberadaannya, namun ketua suku mengatakan bahwa Cirilla akan tetap tinggal bersamanya. Untuk itu Moshek menegaskan bahwa Cirilla diwasiati neneknya untuk menemui Geralt of Rivia, dan bahkan ia juga telah memberitahu bahwa mereka sudah terikat takdir dengan hukum kejutan. Mendengar hal itu, ketua suku pun tak dapat menghentikannya lagi. Ia hanya bisa berpesan untuk selalu berhati-hati sebelum Cirilla benar-benar pergi meninggalkan tempat ini. Farewell. Thank you for everything. Dan setelah pertemuannya dengan Yennefer, Geralt pun memutuskan untuk pergi berkelana bersama Johnny My Trip My Adventure. Namun di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan Board 3 Jack Dawes dan dua anggotanya yang bernama Thea dan Fea, yang ternyata selama ini juga terlihat mencari keberadaan Geralt of Rivia. Dengan kehebatan Geralt dalam membantai para monster, Board mulai menceritakan bahwa ada sebuah naga hijau yang mendarat di gunung Neathmyr. Berita naga hijau begitu senter terdengar karena kelangkaannya
membuat para warga memutuskan untuk melakukan perburuan. Namun menurut informasi yang didapatkan, naga berbalik menyerang, membakar seluruh lereng bukit dan memangsa domba-domba milik warga. Maka dari itu raja dari Neatmir mengadakan perburuan dengan hadiah yang cukup menarik bagi yang dapat melumpuhkannya. Tak lupa Bork juga memberitahu bahwa ada 3 tim yang telah bergabung dan kini dirinya berniat untuk merekrut Geralt masuk ke dalam timnya. Semula Geralt menolak karena The Witcher adalah pembunuh monster, bukan pembunuh naga. Namun seketika ia menyadari Yennefer turut serta dalam perburuan. Akhirnya Geralt merasa tertarik dengan apa yang Bork tawarkan. Singkat cerita, mereka pun benar-benar mulai bersiap untuk memulai perjalanan. Pada momen itu, Yennefer datang mendekat untuk memberitahu Geralt bahwa dirinya bergabung dengan si Eric dari Denethly dalam perburuan ini. Geralt sempat terdiam karena nampaknya ia mulai menyimpan ketertarikan terhadap Yennefer. Namun meskipun begitu, ia juga tak mau Yennefer mengetahuinya, sehingga mereka pun bergegas untuk memulai perjalanan. Seperti biasa, jiwa My Trip My Adventure Johnny membuatnya merasa ingin tampil lebih berani di hadapan Thea dan Vea, sehingga ia berniat untuk mencarikan mereka makanan di sana. Namun siapa sangka, momen kecil itu membuatnya menemukan seekor makhluk lucu yang ternyata. Yeah. Hello. Hello, little. Most terrifying thing. Johnny pun bergegas pergi menjauh, namun Geralt tetap terlihat tenang karena ia tahu makhluk itu hanyalah Hirika, si penunggu hutan. Namun tiba-tiba si Eric bertindak lancang dan langsung membantainya dengan sangat kejam. Padahal si Hirika ini kalau dikasih makan, dia bakalan pergi. You could have been killed. If we'd fed it, it would have gone away. Di sisi lain, dalam perjalanan Cirilla, Dara merasa penasaran dan terus melontari Mosek dengan pertanyaan karena dirinya merasa ada sesuatu yang salah akan keberadaannya. Mosek Sakawe ini pun terus menutupi penyamaran dan bahkan memberikan selendang sutra peninggalan Salante agar Cirilla tak terpengaruh dengan perkataan yang Dara berikan. Namun, seiring berjalannya waktu, Cirilla juga mulai merasakan kecurigaan yang sama dan terus melontarinya pertanyaan yang pernah mereka lewati bersama. Dengan itu, Mosek Sakawe atau Doppler pun merasa tersudut dan memberanikan diri membuka identitas aslinya. Tentu Cirilla sangat terkejut dan begitu juga dengan Dara yang terus berusaha melindunginya di sana. Doppler atau Mosek Sakawe itu pun begitu kuat dan membuat Dara terlihat kewalahan. Cirilla yang tak tahan melihat Dara tersakiti pun langsung mengeluarkan ulti untuk melumpuhkannya. Dengan kesempatan itu, sebenarnya Dara dapat membunuhnya dengan sangat mudah. Namun jiwa penasaran yang menggebu-gebu membuatnya banyak basa-basi hingga Doppler tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan kembali melawan. Wait, no. Kembali ke kisah Geralt dan lainnya, di mana setelah menghabiskan waktu untuk beristirahat bersama, mereka menemukan si Eric telah mati terpenggal. Seketika mereka pun sadar bahwa kejadian ini merupakan perbuatan dari tim Reavers. Namun meskipun begitu, perjalanan harus tetap berlanjut dan bahkan kelompok kurcaci juga mulai mengajak mereka untuk bekerja sama menempuh perjalanan ini. Di sela-sela perjalanan mereka, Geralt pun datang mendekati Yennefer untuk menanyakan mengapa dirinya masih melanjutkan perjalanan ini setelah si Eric mati. Yennefer menjelaskan bahwa dirinya mempunyai maksud lain, sehingga Geralt sadar bahwa wanita itu tengah mengincar jantung segar dari naga hijau untuk mengobati kesuburannya. Mengetahui hal itu, Geralt pun meminta Yennefer untuk menerima keadaan, karena mungkin saja dirinya telah ditakdirkan mandul untuk menjalani kehidupan yang keras ini. Karena jika Geralt boleh memilih, dirinya juga tak mau terikat hukum kejutan dengan seorang bocil yang menjadi takdirnya. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Yarpen membawa mereka melewati lereng gunung yang sangat amat mengerikan. Geralt pun sempat meminta mereka untuk mencari jalan lain, namun Yarpen menegaskan bahwa inilah jalan terdekat dan bahkan Bork juga meminta Geralt memberanikan diri untuk melewatinya. Perlahan, kaki-kaki kecil melangkah dan pada saat itu, Johnny juga sadar bahwa ini bukan awal mula yang baik untuk mereka. Hingga di tengah perjalanan, papan-papan lapu mulai patah sehingga membuat Bork, Thea, dan Vea terperosok di sana.
Witcher, you will save us yet. Geralt! Geralt sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Namun Johnny tetap memintanya untuk tenang karena semua ini terjadi bukan karena kesalahannya. Hingga Geralt yang kesu dengan kejadian yang baru saja dialaminya pun memutuskan untuk pergi datang menemui Yennefer. Dan kalian tahu apa yang mereka lakukan? Yes, tenang. Di segala kesempatan pasti digas pokoknya. This is not what you came for. Kembali ke Cirilla yang terus berusaha pergi menjauh, tiba-tiba tertangkap dan Sahir langsung membawanya ke sebuah penginapan. Di sana Sahir memperlakukan Cirilla dengan baik dan berharap ABG beranjak gede itu mau mengikuti kemauannya tanpa adanya kekerasan. Hingga Sahir sangat terkejut karena ternyata sosok itu merupakan Doppler yang datang untuk membuat perhitungan karena merasa kecewa tidak diberitahu kemampuan Cirilla yang sebenarnya. Hingga terjadilah adu mekanik hebat di antara mereka. We know all your tricks. Jual beli serangan pun tak dapat dihindarkan lagi. Namun Doppler yang merasa kewalahan memutuskan untuk bergegas pergi. Hingga Sahir yang merasa bingung dengan kepergiannya pun memutuskan untuk membunuh semua orang di sana. Sedangkan Dara yang melihat Cirilla terikat pun bergegas untuk melepaskannya. Namun meskipun begitu ia juga menyalahkan Cirilla karena ia merasa jika masih menetap di Brooklyn semuanya akan tetap baik-baik saja. Dan bahkan Dara juga menegaskan bahwa dirinya akan mati jika terus berada di sampingnya. Cirilla yang sudah muak dengan keluh kesah itu pun meminta Dara pergi jika memang merasa keberatan berada di sampingnya. Dan seiring berjalannya waktu, Geralt mengajak Yennefer untuk kembali ke kota. Namun tujuannya sudah lonjong, tidak bulat lagi. Karena dirinya tak akan pergi sebelum membunuh naga yang menjadi tujuan utamanya. Hingga ia mulai menyadari bahwa para kurcaci telah pergi. Dan ia merasa bahwa sarang naga sudah sangat dekat dengan lokasinya saat ini. Untuk itu dirinya terus berusaha mengejar. Hingga berhasil menemukan dan menghentikan semua kurcaci di sana. Benar saja, ketika Yennefer memasuki gua, dirinya melihat sesosok naga yang telah terbaring tak berdaya dengan sebuah telur di sampingnya. Dengan itu, Thea dan Vea pun langsung datang mendekat untuk menghentikan Yennefer, karena ternyata mereka belum mati. Seketika Geralt pun memisahkan mereka, dan bersamaan dengan itu seekor naga emas, naga paling langka di muka bumi, juga datang menampakkan diri. The Witcher and his sorceress. Yang ternyata naga itu adalah perwujudan asli dari Bor. Tak lupa ia juga menjelaskan bahwa naga menyerang penduduk hanya untuk melindungi telur mereka. Karena jika telur dan kehidupannya terganggu, maka akan membuat reproduksinya gagal total. Maka dari itu dirinya nekat menyamar untuk menemui Geralt. Karena dirinya tahu bahwa Geralt terlahir menjadi sesosok yang dapat membantunya keluar dari kekacauan ini. Wow, ternyata naga bisa berubah menjadi manusia. Wah, tolong perhatikan di sekitarmu. Jangan-jangan pacarmu, keluarga kamu, temanmu, tetanggamu itu naga coy. Hati-hati ya, nanti dibakar. Hingga pasukan Reaver pun datang mendekat. Dan entah mengapa momen-momen pertarungan mereka lebih epic dari film-film lainnya coy. Keren banget ini sumpah. Yennefer dan Geralt terus bekerja sama dengan baik dan saling melindungi hingga akhirnya berhasil membantai mereka semua. I'll protect the egg. Come on.
Sementara itu, Johnny yang telah sadar pun bergegas mencari keberadaan Geralt. Hingga ketika semua kurcaci dan dirinya tiba di sana, ternyata semua pertarungan telah mereka lewatkan. Yharpen pun merasa kecewa akan hal itu. Namun Bort yang telah kembali menjadi manusia memberikan beberapa gigi naga sebagai ganti rasa lelah yang telah mereka rasakan, sehingga membuat para kurcaci itu sangat bahagia. Tak lupa, Bort juga berterima kasih kepada Geralt dan Yennefer yang telah bersedia membantunya menyelesaikan sedikit masalah ini, sehingga ia merasa bahwa mereka memang telah ditakdirkan untuk berjuang bersama. Namun, Yennefer langsung menyangkal perkataan itu, karena mereka bersama hanya karena pengaruh sihir, bukan karena cinta. Anjas. Geralt pun sangat kecewa mendengar perkataan Yennefer, sehingga Bort meminta mereka untuk tetap tenang. Namun dengan keegoisan yang tinggi, akhirnya Yennefer lebih memilih untuk meninggalkannya di sana. Sabar ya Bang Geralt, sedih kamu ya. Geralt pun semakin marah dan menegaskan bahwa semua kesialan ini terjadi karena Johnny yang berada di sampingnya. Johnny yang merasa tersinggung dengan perkataan Geralt pun akhirnya juga memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Walah, kok berpisah semua ini. Dan kini ternyata Fringilla datang menemui Sahir untuk memintanya tidak menyerah menguasai benua dan mencari keberadaan Syrilla, karena ia sangat yakin bahwa Syrilla lah yang akan menjadi kunci kekuasaan. Untuk itu semangat Sahir mulai bangkit dan memintanya untuk segera mengerahkan pasukan. Setelah perpisahannya dengan Yennefer, Geralt pun mulai mengamati pasukan Nilfgaard yang tengah menyiapkan pasukan untuk menyerang Sintera. Maka dari itu Geralt pun memutuskan pergi ke Sintera untuk memastikan bocah yang terikat takdir dengannya tetap baik-baik saja. Diam-diam Geralt mulai menyelinap memasuki istana dan tanpa sengaja bertemu dengan Mosesek di sana. Dengan pertemuan mereka, Mosesek pun memberitahu bahwa Ratu Chalante tak akan mungkin menyerahkan cucu satu-satunya, karena ternyata Pavita dan Dani telah mati dan hanya meninggalkan Syrilla sebagai peninggalan. Hingga Geralt pun mulai menyadari beberapa prajurit mulai mendekat, dan untung saja Mosesek berbaik hati dengan membawanya pergi. Merasa terikat dengan hukum kejutan, Mosesek pun memberanikan diri membawanya datang menemui Ratu Chalante, berharap dapat mempertemukan Geralt dengan putri Syrilla. Semula ratu kita bersikukuh tidak mau menanggapi kedatangannya dan bersedia membayar berapapun jika Geralt bersedia untuk pergi. Namun Mosesek menegaskan bahwa hukum kejutan tidak bisa ditebus dengan harta benda maupun barang berharga apapun. Untuk itu secara terpaksa Chalante membawa mereka masuk untuk memenuhi keinginan Geralt menemui putri yang menjadi takdirnya. Namun ternyata Chalante tidak benar-benar menunjukkan Syrilla di sana. Ratu Chalante melakukan hal ini karena dirinya tak mau kehilangan cucu tercintanya, meskipun ia sadar bahwa hal ini telah melanggar hukum kejutan. Di sela-sela perbincangan mereka, Chalante meminta Syrilla KW pergi dan tak lupa meminta Geralt menunggu di luar dengan alasan Syrilla tengah mempersiapkan diri. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Geralt untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam, hingga tanpa sengaja ia telah menyadari bahwa Chalante membohonginya di sana. Geralt pun sangat marah dan berniat untuk membuat perhitungan, karena kedatangannya saat ini penuh dengan manipulasi. Seketika Ratu Chalante menegaskan bahwa dirinya tak akan menyerahkan putrinya walau apapun akan terjadi, karena Syrilla akan tetap aman berada di istana. Dan terlebih lagi ia juga menganggap Geralt telah meninggalkan takdirnya. Dengan perdebatan mereka, Es pun datang untuk membawanya keluar dari tempat ini. Geralt pun merasa heran, bukankah saat itu Es sangat menghormati hukum kejutan, hingga ia memberitahu bahwa Chalante sangat sedih ketika melihat Pavita mati, dan sejak saat itu Syrilla juga terus dirawat dengan baik di sana. Maka dari itu Es sadar bahwa Chalante sangat menyayangi Syrilla, sehingga dirinya juga berjanji akan selalu melindunginya. Dan bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Yennefer yang kembali menemui istri di sebuah pertambangan, di mana setelah sekian lama mereka berpisah, Yennefer menginginkan mereka kembali membangun hubungan yang baik. Namun dengan apa yang telah berlalu, istri menolak hal itu karena berbagai alasan. Hingga tiba-tiba seorang pria datang memperkenalkan diri sebagai Viggo's Ford dan mengajaknya kembali ke Arethusa. Tentu Yennefer merasa heran dengan kedatangannya. Namun pria itu mengatakan bahwa Yennefer merupakan murid terbaik dan Tisaide menginginkannya untuk kembali.
Dan sesampainya di sana, Vilgefortz pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya lah yang menginginkan Yennefer kembali karena mereka harus membahas Nilfgaard yang saat ini berniat untuk menguasai benua. Namun Yennefer tak memperdulikan semua itu dan bergegas pergi menelusuri ruangan penuh kenangan dan menyempatkan diri untuk melihat keadaan kamar kecilnya saat ini. Dan tanpa sengaja ia bertemu dengan beberapa murid baru dan sebagai senior yang baik dirinya pun mulai mengajari sedikit ilmu klenik Semar Mesem agar dapat mengait anak juragan sapi di desa ini. A word of advice. The herbs are working. Oh, don't worry, Clara. Bahkan Yennefer juga membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat disakralkan para penyihir, di mana tempat itu adalah titik lokasi di saat Isaide merubah saudara seperjuangannya dulu. Tergambar jelas bagaimana masa lalu Yennefer di tempat ini ketika melihat teman-teman seperjuangannya dirubah menjadi seekor binatang yang menjijikan dan dipaksa untuk menikmati hidup di kolam ini. Menyadari keberadaan Yennefer, Isaide pun datang mendekat dan menyuruh murid-muridnya pergi, hingga Yennefer merasa kecewa karena tatanan di tempat ini pun sudah sangat berubah. Apa sayang? Nah, apa? Isaide pun tak mau terlalu memperdulikan Yennefer di sana. Terlebih lagi ada sebuah pertemuan yang akan segera dilakukan, di mana ternyata semua penyihir tengah berkumpul dan membicarakan Nilfgaard yang tengah mengerahkan semua pasukan untuk menguasai benua. Terjadi pro dan kontra di sana. Banyak dari penyihir yang melarang hal itu terjadi, namun banyak juga yang setuju dengan Nilfgaard dengan anggapan untuk meratakan kesombongan Chalante. Hingga Fringilla pun datang menegaskan bahwa pertempuran Nilfgaard hanya dengan Sintera, dan para penyihir tak ada yang ikut campur dengan semua ini. Dengan tegas Fringilla mengatakan bahwa memang mungkin Raja Nilfgaard bukanlah raja yang sempurna, namun semua sudah terbukti dengan berkembangnya perdagangan dan kehidupan yang baik, sementara Ratu Chalante di Sintera tak pernah berbuat apa-apa. Kalian mengira kami menghancurkan Sintera, namun faktanya kita berpeluang untuk membawa perubahan jika menguasainya. Jika tak mau ikut andil, setidaknya kalian jangan ikut campur. Wanjay. Meski banyak penyihir yang setuju akan hal itu, namun Tisaidi tak menyerah dan mengajak Yennefer untuk kembali berjuang bersama. Hingga kita kembali tiba di masa penyerangan Nilfgaard, di mana ketika penyerangan berlangsung, Chalante mulai menyadari bahwa dirinya sudah kualat mengingkari hukum kejutan dengan menghalangi kebersamaan Cirilla dan Geralt sehingga membuat kerajaannya kalah. Untuk itu Chalante berpikir jika menyatukan Geralt dan Cirilla mungkin takdir akan kembali memihak ke kerajaannya. Maka dari itu ia pun meminta Mosesa untuk mempertemukan Geralt dengan Cirilla. Namun sayang seribu sayang, di tengah-tengah kekacauan itu ternyata Geralt telah berhasil melarikan diri, sehingga ia meminta prajuritnya untuk membawa Cirilla pergi mencari Geralt of Rivia yang menjadi takdirnya. Chalante yang merasa semua ini telah berakhir pun memutuskan untuk bunuh diri, dan Geralt yang menyadari hal itu berniat untuk mencari Cirilla ke dalam istana. Namun sayang putri Cirilla telah pergi. Cirilla. Melihat Sintera yang telah hancur, Geralt pun berniat untuk pergi mencari keberadaan Cirilla. Namun tanpa sengaja ia berpapasan dengan pengembara bernama Mas Toto yang menyibukkan diri dengan membereskan jasad-jasad di sana. Hingga siapa sangka ada beberapa monster pribumi datang menyerang. Dengan cepat Geralt memintanya untuk segera pergi menyelamatkan diri, namun makhluk itu terus berdatangan dan... Di sisi lain, setelah pertimbangan yang panjang, Tisaide dan penyihir lainnya memutuskan untuk segera pergi ke benteng Soden sebelum Nilfgaard datang, karena hanya jalur itulah yang dapat mereka gunakan untuk mencapai utara. Tak lupa Tisaide juga memberitahu bahwa dirinya telah mengirim kabar ke Temeria dan Kaedwen, wilayah utara, untuk bersiap-siap menghadapi serangan. Hingga setibanya di sana, mereka disambut dengan sangat baik karena nampaknya penduduk sekitar juga sudah benar-benar muak dengan Nilfgaard yang meresahkan. Bahkan ketika Yennefer
Ever meminta mereka untuk membawa para lansia dan anak-anak pergi, salah satu pemuda pelopor masa depan langsung menegaskan bahwa mulai saat ini tak akan ada lagi yang akan bersembunyi ketakutan dari Nilfgaard. Dengan itu mereka mulai bekerja sama untuk membangun pertahanan, di mana para petani memperkuat benteng, sedangkan Yennefer dan kawan-kawan terus meracik ramuan ajaib sebagai persenjataan yang ajaib. Wanjai. Tanpa terasa, larut malam mulai datang. Di mana ketika semua orang tengah menikmati kehangatan ini, Yennefer merasa ragu bahwa Voltes akan bersedia menurunkan prajuritnya melawan Nilfgaard untuk mempertahankan wilayah utara. Triss pun memintanya untuk tetap tenang karena Voltes sudah berubah setelah Geralt of Rivia mengangkat kutukan putrinya yang sempat menjadi Striga. Tentu Yennefer sempat terkejut ketika kembali mendengar nama Geralt, mengingat kebersamaan yang telah mereka lewati bersama. Namun ia juga tak mau terlalu memikirkan hal itu, sehingga ia datang mendekati Tisaide untuk menghabiskan waktu bersamanya di sana. Di sisi lain, ternyata Fringilla juga telah mengetahui keberadaan mereka di Bukit Soden yang tengah menyiapkan benteng pertahanan. Untuk itu, ia pun menegaskan kepada Sahir dan anggota lainnya untuk segera menyerang. Pada saat itu, kita juga diberitahu bahwa Cirilla kini tengah bermukim di kediaman Budi City setelah perpisahannya dengan Dara. Sebenarnya, ia juga tahu bahwa Nilfgaard tengah melancarkan serangan, namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain berdiam diri di sana. Nilfgaard. Dan untung saja, Yennefer berhasil menangkis serangan yang datang, sehingga dirinya langsung meminta semua penduduk mencari tempat untuk berlindung. Melihat serangannya yang selalu gagal, Fringilla pun mulai mengeluarkan senjata dan segera meminta salah satu anggotanya untuk memimpin pergerakan. Dengan serangan yang terjadi secara tiba-tiba tentu membuat mereka sangat cemas, terlebih lagi pasukan utara yang belum dapat bergabung bersama mereka. Namun jiwa barbar Phil Gevors terus membara dan mengajak mereka untuk melawan, meski dengan sedikit pasukan yang saat ini mereka miliki. Hingga mereka kembali melihat sekumpulan asap yang menjadi tanda pasukan Nilfgaard mendekat. Dan Tisaide sebagai senior langsung meminta Yennefer pergi ke menara untuk mengatur jalannya pertahanan. Eric and Nola. It's working. Coral soldiers. Semua penyihir menggunakan berbagai keahliannya dengan baik, dan bahkan Yennefer juga meminta Sabrina untuk menyiapkan regu pemanah. Dan lihatlah bro. Hold. Seketika prajurit Nilfgaard berjatuhan dengan serangan luar biasa yang mereka lancarkan. Dan Phil Gevors, let's go. Anjay. Vogelforts, now.
Vilgefortz pun datang menyerang Sahir secara langsung, sehingga pertarungan hebat mereka tak dapat dihindarkan lagi. Namun nampaknya Sahir terus mendominasi pertarungan ini, sehingga pria kita harus tumbang di sana. What do you want? Bahkan kini Fringilla terus melancarkan serangan dengan membuka portal untuk melepas tembakan. Yennefer yang melihat rekan seperjuangannya mulai berjatuhan pun sangat cemas dan meminta Tisaide untuk kembali. Namun ternyata wanita senior kita malah nekat pergi solorek menghentikan semua ini. Hingga siapa sangka Fringilla langsung menyerang dan membuatnya lemas tak berdaya di sana. I did tell you to stay out of this. You can come back. No, how Nilfgaard took Syntra. I won't let you do this. I don't need your help. A Gwyllom elf. Sementara itu, dengan luka gigitan monster yang sempat menyerang membuat Geralt tak sadarkan diri, sehingga Mas Toto pun memutuskan untuk tetap membawanya pergi bersamanya. Geralt benar-benar terkulai lemas tak berdaya, dan bahkan pengaruh dari racun yang menyebar membuatnya teringat akan masa lalu, di mana ternyata si Geralt kecil harus hidup terlantar karena dibuang oleh ibunya sendiri. Melihat rekan-rekannya terbantai dan keadaan semakin kacau, Yennefer pun meminta Triss untuk membuat tembok pertahanan agar prajurit Nilfgaard tak dapat masuk ke dalam. Dengan itu Triss langsung bergegas melaksanakan perintahnya. Namun prajurit-prajurit Nilfgaard terus menyerang dengan sangat brutal, sehingga membuatnya tak bisa berbuat banyak di sana. Stop, Triss. Bahkan di tengah-tengah kekacauan yang berlangsung, Sabrina yang telah putus juga memilih berkhianat dengan meminta dua anak kecil membawa cairan peledak untuk meledakkan tempat ini. Bukan berkhianat, tapi sudah dimasukin cacing kupingnya, cacing punya si Nilfgaard. Semua berjalan dengan sangat cepat dan ia juga bergegas untuk datang mendekati Yennefer yang tengah berada di menara berniat untuk mengakhiri semua ini. Yennefer yang terkejut akan kedatangan Sabrina pun tak dapat menangkis serangan yang dilancarkan. Namun untung saja ia masih dapat mempertahankan diri dengan tenaganya yang tersisa. Dan Yennefer pun terus bangkit dan mulai membunuh satu persatu prajurit Nilfgaard. Begitu juga dengan penyihir lainnya yang masih berjuang sampai titik darah penghabisan di sana. You're alive. Hingga tanpa sengaja ia bertemu dengan Tisaide yang telah berhasil lolos dari pengaruh sihir Fringilla dan memintanya untuk tetap bertahan menunggu prajurit utara datang. Namun dengan tegas ia mengatakan bahwa Yennefer lah yang harus menyelesaikan semua ini. Luapkan botol, biarkan kekuatanmu meluap, Mbak Yen. Seketika amarahnya tak dapat terbendung lagi dan bahkan bayangan masa lalu membuatnya semakin tak terhentikan.
Di tengah-tengah ketegangan yang kita saksikan, ada Mbak Siti yang terus merawat Cirilla dengan baik dan juga meyakinkan untuk tetap tinggal bersamanya sampai keadaan benar-benar pulih. Hingga di keesokan harinya, Cirilla terbangun dengan bayangan Salante yang kembali datang untuk memintanya mencari Geralt of Rivia. Dengan itu Cirilla pun benar-benar memutuskan untuk segera pergi, dan siapa sangka sepersekian detik ketika Cirilla pergi, Mas Toto datang membawa Geralt datang ke rumahnya karena ternyata Mas Toto merupakan suami dari Mbak Siti. Lah kok kebetulan cok, bajingan. Dengan kedatangan mereka, Mbak Siti pun memberitahu bahwa dirinya juga telah menemukan seorang gadis muda dari dalam hutan. Hingga Geralt kembali teringat dengan pesan Renfri dan memutuskan untuk kembali mencari keberadaannya. Dan The Witcher 2019 Season 1 selesai. Film yang harus ditonton dengan pikiran yang sangat jernih. Tiga latar waktu yang disajikan secara bersamaan sampai akhirnya dipertemukan menjadi satu kesatuan yang indah. Tapi meskipun begitu, benar-benar terbayar lunas dari setiap momen yang disajikan. Emang keren banget series ini, cok. Sumpah kalian tuh wajib nonton gitu loh. So, jadi bagaimana kisah selanjutnya? Apakah setelah Geralt dan Cirilla bergabung, Nilfgaard akan runtuh? Mari kita cari tahu di season selanjutnya. Dan seperti biasa, mohon maaf apabila ada kata salah penyebutan karakter, pemotongan video yang kurang pas, mohon maklum. Nyuwun sewu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Bantu channel ini mencapai 1 juta subscriber di tahun 2023. Mantap jiwa.